pengajian. Warga LDII Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah memperingati Hari Jadi Wonogiri yang ke-282 dengan menggelar pengajian umum yang dihadiri lebih dari 2.000 peserta. Kegiatan tersebut diadakan di Masjid dan Halaman Pondok Pesantren Al-Baru Wonogiri pada Minggu 21 Mei 2023. Dalam tausiahnya, pengasuh Ponpes Al-Baru, Yayi Haji Sunadi Ali Mustafa, mengajak untuk memperkuat ketakwaan dan moralitas dalam masyarakat, serta mengingatkan orang tua agar membina generasi yang berpengetahuan agama, berakhlak baik, dan mandiri. Sementara itu, Ketua Ponpes Al-Baru Agung Susanto menjelaskan bahwa kegiatan ini juga sebagai momen silaturahim antara warga LDII di lingkungan Wonogiri dan sekitarnya. Dan akhirnya nanti kemudian satu tahun dua kali diadakan, dan sasarannya adalah semua warga LDII di 6 kecamatan, yaitu di Kecamatan Wonogiri, Wonogiri, Ngadirejo, Bimarto, Sidoarjo, dan Sentronadi. Acara tersebut disambut antusias warga LDII. Hal itu terlihat dari banyaknya kendaraan dan peserta yang memenuhi area pondok. Kegiatan pengajian umum itu juga diadakan sebagai wadah silaturahim dan membina umat.